Perlu kita mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang wajib kita cintai daripada yang lainnya Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh uh, manusia ya bahkan harus lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Ketika Umar berkata kepada Nabi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali kepada diriku. Kata Rasulullah, "La ya Umar." Kata Rasulullah sallallahu belum ya Umar, hatta aku na ahabba ilayka min nafsik sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, "Al an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sungguh Rasul ini, ya. Bagaimana kita bisa mencintainya? Kita harus mengenalnya, mengetahui tentang sifat-sifatnya, kemudian bagaimana syariatnya, bagaimana jasanya. Allah Subhanahu mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anitum, harisun 'alaikum bil mukmin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Ya, harisun 'alaikum yang sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada kalian, mengajarkan kebaikan kepada kalian. Bil mukminina raufur rahim dan sangat sayang kepada kaum mukminin. yang perkara menyedihkan tatkala seorang muslim tidak mengenal siapa Nabi s.a.w tidak mengetahui sejarah Nabi s.a.w alaihi wasallam sementara dia mengenal tentang sejarah tokoh-tokoh yang lain. Kalau orang kafir penulis buku yaitu Michael H. Hart yang menulis buku 100 tokoh terdepan ya di dunia. Dia menjadikan Rasulullah sebagai orang nomor satu. Dia orang kafir. Dia tahu bagaimana hebatnya Rasulullah S.A.W Ya, lantas bagaimana kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang yang hebat dari segala sisi, ya, yang merupakan teladan dari segala sisi. Kalau kita mencari keteladanan, maka semuanya ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menjadi, ingin mencari kudwah teladan dalam Sisi seorang sebagai ayah maka Rasulullah adalah tokohnya. Ingin mencari teladan dari sisi sebagai seorang kepala negara maka Rasulullah SAW adalah orangnya. Ingin mencari suami terbaik contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menjadi uh, uh, sahabat terbaik dialah Rasulullah SAW Ingin mengetahui kedermanan terbaik yang pernah ada di alam semesta dialah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ingin mengetahui bagaimana keberanian contoh keberanian dialah, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu bagaimana majikan yang terbaik bermuamalah dengan Uh, pembantunya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana seorang yang terbaik bermuamalah dengan musuhnya? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana orang yang paling pemaaf? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana orang yang paling kuat ibadahnya? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana orang yang paling tawadhu? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Luar biasa ini Nabi harus kita kenal agar kita bisa mencintainya dan kita bisa Uh, mengenal dan menjalankan syariatnya sehingga ketika kita kalau ditanya di alam barzah menabiyuk siapa nabimu maka allah akan mengkokohkan perkataan kita Yusabitu Allahuladinaa bil koli sabit allah akan mengkokohkan perkataan orang yang beriman maka kita akan bisa menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam